Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Akhirnya Yu-Gi-Oh Master Duel udah rilis ya. Ini game yang banyak ditunggu. Ratingnya lumayan cukup bagus. Sebelumnya kita main di PC karena memang keterbatasan waktu. Akhirnya kita coba main di versi Android ya. Kita pilih apakah pernah membaca komik atau melihat film? Ya, pernah. Apakah ini pernah bermain Yu-Gi-Oh? Ya, kita memang pernah main. Masih main sampai sekarang. Kita main tapi belum ikut turnamen. Pilih down. Welcome to Yu-Gi-Oh Master Duel. Kita pilih play, ini tutorialnya. Oke, mantap jiwa grafiknya, sama kayak yang di PC. Dan ini gameplaynya keren banget. Tapi memang harus pakai HP dengan kekuatan yang cukup gede ya, bisa main game ini. Kita mainkan dulu tutorialnya. Kita ambil kartu. Kita summon monster satu, normal monster. Oke, lalu kita mantap juga, bro. For your info guys, ini merupakan game generasi selanjutnya dari Yu-Gi-Oh Duel Links yang kemarin sempat ramai juga, cuma ada banyak masalah di launchingnya di sepanjang permainan. Kita aktifkan field spell, spell card atau kartu magic. Kartu ini berfungsi untuk menghancurkan musuh. Oke. Kita serang. Bagi teman-teman yang ingin main game ini, jangan lupa ini kita main bareng di channel ini, subscribe ya, kita main ngobrol bareng di game ini. Karena game ini perlu apa ya, banyak teman untuk memainkannya. Oke, kita dapat gem. Sebelum main jangan lupa lihat-lihat dulu, pelajari dulu, karena kita di awal game ini mendapatkan gem gratis yang cukup banyak. Tapi jangan sampai teman-teman salah untuk apa ya, untuk menggunakannya, karena kalau salah fatal banget. Kita ke depan harus beli gem. Kita gunakan yang gratis itu untuk sebaik-baiknya. Oke. Kita lanjut lagi tutorialnya. Kita set kartu. Ini di bawah kan ada tiga baris nih. Yang paling bawah ini buat kartu magic, yang tengah ini buat kartu monster, dan yang atas dua ini buat link link monster atau kartu tipe link. Nah, untuk giliran ini kita di tombol biru ini ada draw, itu ambil kartu, standby siap-siap, main pas satu ini kita bisa naruh kartu dan sebagainya, aktifkan effect. Battle ini kita tarung, main dua ini setelah battle kita juga masih memainkan kartu kita untuk menaruh kartu, dan end ini untuk selesai giliran. Itu merupakan tutorial dasar ya untuk main game ini. Nah, ini musuh nyerang. Kita di bawah tadi memasang satu kartu, namanya kartu trap, ini kartu jebakan. Kita aktifkan efeknya, kartu jebakan berbeda-beda ya.
nggak sama semua. Ini efeknya adalah nambah power dari kartu kita. Oke. Sekarang giliran kita. Nah, ada. Oke, ini kartu efek. Oh ya, untuk warna yang ini orange tua atau coklat tua ini ada efeknya. Nah, ini ada efek kartu yang sudah ada di kuburan. Kita bisa gunakan efeknya. Kita nambah attack-nya atau daya serang di monster yang satunya. Kita pasang kartu. Oke, info lagi nih di sebelah kanan di tulisan main one atau turn three ini ada yang lubang ungu sama hitam. Yang ungu ini kartu yang sudah keluar dari permainan, yang hitam ini namanya kuburan. Dan deck kita itu yang bawahnya itu tumpukan kartu, itu deck kita. Sekarang kita serang. Oke, mantap, tutorial ini udah selesai. Kita lanjut. Oke, kita dapat struktur deck atau starting deck kita. Kita main lagi di tutorial yang disediakan karena hadiahnya cukup fantastis, 500 gem. Oke, kita sekarang main. Kita ada beberapa kartu, kita pilih ini. Aktifkan fail spell ini adalah yang baris tengah paling kiri. Lokasinya ini kartu arena, kartu arena yang efeknya bisa ke semua kartu. Contohnya ini efeknya nambah 300 attack dan bertahan kartu monster kita. Kita coba, kita pasang satu, ini 1800 kita taruh di arena. Oke, attacknya nambah jadi 2100, kita pasang kartu jebakan. Kita selesaikan giliran ini. Dihancurkan ini. Coba kita aktifkan trap ini. Ini fungsinya untuk menghancurkan kartu magic atau kartu trap yang sedang diaktifkan maupun yang baru aja ditaruh. Oke, kita taruh. Efek lanjutan, kita bisa menaruh satu kartu magic atau trap. Oh, tetap hancur. Kita summon satu monster. Oke, ini kuning di kanan ini ada extra deck ya. Extra deck ini berarti kita bisa ada summon kartu tambahan. Ada yang bintang 6, bintang 4, kita oke. Oh, linknya ini. Oh, sayang sekali tadi cuma pakai bintang 3. Kita serang dulu. Oke, kita bisa menang di giliran selanjutnya ya. Oke, karena ini tutorial kita akhiri cepat aja. Ini aktifkan efek kartu ini menghancurkan lawannya. Oke, kita serang. Bagi yang udah pernah main kayaknya mudah banget ya. Cuma bagi teman-teman yang baru kemungkinan akan mengalami kesulitan di awal ya, karena memang kita harus menerjemahkan deskripsi kartu dalam bentuk bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.
apalagi kayak duelis yang otodidak kayak kita ini pasti membutuhkan perjuangan. Ini ada 3 deck awal kita, bisa kita lihat isinya apa aja. Nanti untuk pilihan ini ada keluarga Blue Eyes, mungkin untuk pemain game Yugi udah nggak asing dengan deck ini. Ada Synchro of Unity, ini isinya kartu, nah ini Synchro itu kayak pemanggilan lewat kartu tuner. Ada yang Link Generation, coba isinya apa ini. Ini terserah teman-teman mau pilih yang mana. Sebelumnya udah main di PC itu aku pernah milih yang Power of Dragon sama Synchro. Coba yang ini di Android, tapi ini yang Link Generation ya. Pas pilih deck ini, oke mantap. Sekarang kita pilih nama akun kita atau nama player kita. Sesuai channel ini kita ketikkan gini, N. Jago. Tapi oke. Oh, kita harus download sekitar 2 giga ya. Oke, sampai ketemu di nanti di duel selanjutnya. Sambil selesai download ini, jangan lupa teman-teman subscribe ya. Di sini kita main bareng.